Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channelnya si Ajafran. Hari ini kita bakal berburu miniatur kukoleng di sawah bersama Om Isan dan juga Om Iki. Oh iya teman-teman, tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya hari ini kita dapat banyak miniatur truk olengnya. Nah, ini dia lokasi untuk kita pencarian hari ini. Biasanya di sini banyak sekali miniatur truk oleng terbengkalai. Semoga aja hari ini Om Isan sama Om Iki beruntung ya teman-teman. Amin. Waduh, sepertinya di lokasi pertama Om Isan sama Om Iki gagal untuk menemukan miniatur truk olengnya. Walah, santai aja, sepertinya belum rezeki Om. Ya udah deh, kita pantang menyerah. Ayo Om Isan, Om Iki cari lagi miniatur truk olengnya. Waduh, walah. Waduh, Om Iki ada-ada aja. Om Isan sampai senang tuh melihat Om Iki jatuh. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong, yang ada di bawah jerami ini apa ya? Sepertinya di sini ada sesuatu. Jangan-jangan. Walah, sepertinya Om Iki sama Om Isan berhasil menemukan miniatur truk olengnya. Wow, benar saja teman-teman. Lihat, ternyata ini adalah miniatur truk oleng Yutawakal Ripon. Wow, lihat teman-teman. Mereka sangat bahagia sekali karena telah menemukan miniatur truk olengnya. Ternyata benar teman-teman, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tidak jauh dari sini, sepertinya mereka bakal menemukan lagi miniatur truk olengnya teman-teman. Kita doakan saja ya, semoga hari ini kita dapat banyak miniatur truk olengnya. Setelah pencarian beberapa saat, akhirnya Om Isan berhasil menemukan lagi miniatur truk olengnya. Wow, kira-kira ini miniatur truk oleng apa ya teman-teman? Ayo tebak, tulis di kolom komentar. Kira-kira ini miniatur truk oleng apa ya? Let's go, kita simpan miniatur truk olengnya teman-teman. Mantap. Alhamdulillah, belum lama pencarian, Om Isan sama Om Iki udah dapat 2 miniatur truk oleng aja ya teman-teman. Ayo kita semangat mencari lagi. Semoga aja kita dapat banyak miniatur truk olengnya. Cari lagi Om. Setelah beberapa saat melakukan pencarian truk oleng, akhirnya tiba-tiba Om Isan sama Om Iki menemukan lagi miniatur truk olengnya. Dan ternyata ini adalah miniatur truk oleng si Ajafran. Walah, lihat teman-teman, Om Iki sama Om Isan sampai berebutan miniatur truk olengnya. Waduh, sampai terguling gitu teman-teman. Lihat, ternyata miniatur truk oleng si Ajafran masih bagus sekali. Ayo Om Isan, bawa kabur aja miniatur truk olengnya. Waduh, kesian sekali ya Om Iki teman-teman, dia sampai terguling. Tapi ngomong-ngomong, sepertinya Om Isan ketinggalan 2 miniatur truk olengnya. Waduh, Om Isan, Om Isan, yang dibawa kok cuma 1 truk oleng. Dan ternyata 2 miniatur truk olengnya lagi dibawa kabur sama Om Iki. Om Isan pun kesal teman-teman, sampai terjadi kejar-kejaran. Waduh, ayo Om Iki bawa kabur aja. Waduh, lihat teman-teman, Om Isan sedang mengejar Om Iki. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channelnya si Ajafran. Hari ini kita bakal berburu miniatur truk oleng di sawah bersama Om Isan dan juga Om Iki. Oh iya teman-teman, tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya hari ini kita dapat banyak miniatur truk olengnya. Nah, ini dia lokasi untuk kita pencarian hari ini. Biasanya di sini banyak sekali miniatur truk oleng terbengkalai. Semoga aja hari ini Om Isan sama Om Iki beruntung ya teman-teman. Amin. Waduh, sepertinya di lokasi pertama Om Isan sama Om Iki gagal untuk menemukan miniatur truk olengnya.
Walah, santai aja, sepertinya belum rezeki, Om. Ya udah deh, kita pantang menyerah. Ayo Misan, Om Iki cari lagi miniatur truk olengnya. Waduh, walah. Waduh, Om Iki ada-ada aja. Om Isan sampai senang tuh melihat Om Iki jatuh. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong, yang ada di bawah jerami ini apa ya? Sepertinya di sini ada sesuatu. Jangan-jangan. Walah, sepertinya Om Iki sama Om Isan berhasil menemukan miniatur truk olengnya. Wow, benar saja teman-teman. Lihat, ternyata ini adalah miniatur truk oleng Yutawaka Ribbon. Wow, lihat teman-teman. Mereka sangat bahagia sekali karena telah menemukan miniatur truk olengnya. Ternyata benar teman-teman, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tidak jauh dari sini, sepertinya mereka bakal menemukan lagi miniatur truk olengnya teman-teman. Kita doakan saja ya, semoga hari ini kita dapat banyak miniatur truk olengnya. Setelah pencarian beberapa saat, akhirnya Om Isan berhasil menemukan lagi miniatur truk olengnya. Wow, kira-kira ini miniatur truk oleng apa ya teman-teman? Ayo tebak, tulis di kolom komentar. Kira-kira ini miniatur truk oleng apa ya? Let's go, kita simpan miniatur truk olengnya teman-teman. Mantap! Alhamdulillah, belum lama pencarian, Om Isan sama Om Iki udah dapat 2 miniatur truk oleng aja ya teman-teman. Ayo kita semangat mencari lagi. Semoga aja kita dapat banyak miniatur truk olengnya. Cari lagi Om. Setelah beberapa saat melakukan pencarian truk oleng, akhirnya tiba-tiba Om Isan sama Om Iki menemukan lagi miniatur truk olengnya. Dan ternyata ini adalah miniatur truk oleng si Ajafran. Walah, lihat teman-teman, Om Iki sama Om Isan sampai berebutan miniatur truk olengnya. Waduh, sampai terguling gitu teman-teman. Lihat, ternyata miniatur truk oleng si Ajafran masih bagus sekali. Ayo Om Isan, bawa kabur aja miniatur truk olengnya. Waduh, kesian sekali ya Om Iki teman-teman. Dia sampai terguling. Tapi ngomong-ngomong, sepertinya Om Isan ketinggalan 2 miniatur truk olengnya. Waduh, Om Isan, Om Isan, yang dibawa kok cuma 1 truk oleng. Dan ternyata 2 miniatur truk olengnya lagi dibawa kabur sama Om Iki. Om Isan pun kesal teman-teman. Sampai terjadi kejar-kejaran. Waduh, ayo Om Iki bawa kabur aja. Waduh, lihat teman-teman, Om Isan sedang mengejar Om Iki.